saya datang ke Bandung nyetir sendiri Pak, karena saya tidak punya pengawalan polisi, patwal, tapi yang penting saya meluncur ke Bandung secepat-cepatnya. Saya mau baca di berita online juga Pak Gubernur sedang mengirim tim ke Indramayu. Saya khawatir kalau misalnya di kantor, sampai di kantor mungkin nggak ada orang Pak, karena kantor saya juga kan tutup Pak. Tidak ada ASPRI, tidak ada tukang ketik, tidak ada yang jaga, nggak ada ajudan protokoler. Jadi saya khawatirnya suratnya mungkin ke sana, sayangnya nggak tahu. Interpelasi itu kan salah satunya cara bagaimana kita untuk memberikan satu dorongan dalam rangka memperbaiki hubungan dengan bupati. Jadi faktanya benar. Itu dijawab juga pada saat bulan Oktober kalau nggak salah, kita RDP, rapat dengar pendapat, mengundang wakil bupati atas rekomendasi dari interpelasi itu diakui oleh Pak Wakil Bupati. Malah justru lebih parah lagi, hak atributifnya juga dikurangi bahkan dicopot ya, seperti halnya ajudan. Dorongan ataupun rekomendasi itu tanyakan tidak dilakukan oleh bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Indonesia, warga Jabar, warga Indramayu, saya baru bertemu dengan Kang Luki Hakim membahas permasalahan yang terjadi di sana. Setelah mendengarkan, menyimak dengan saksama, insya Allah sebagai gubernur, pembina daerah, saya akan mencarikan solusi-solusinya. Yang mudah-mudahan solusi ini menjadi sebuah ending yang baik.